Johor dah ni. Sini ada masjid kat sini? Masa ada. Tu dekat bandar satelit kan, masjid tau. Banyak? Ha, ada masjid tu. Nanti kau belok kiri, dekat belah kiri tu ada masjid Tengkuah Puan Syah. So, betul. Kita pergi masjid dulu lah. Kita tunaikan semayang tu. Apa-apa pun, kita semayang dulu. Okay? Okay. Okey, jom, jom. Kenapa kita ni? Asal pula tadi elok je. Tak ada start lah, kenapa ni? Jom, cuba tengok enjin. Matikan tu, matikan tu. Yoman. Dah ya ke? Ha. Saya duduk sini je. Lagipun saya pun mek sini. Oh. Tak apalah, biasa tengok kereta abang tu. Tak tahulah apa masalah kita. Baru sedih ni. Ya ke? Tak apalah. Saya pun ada kedai sini. Ah, tu kedai saya kat situ. Oh, nampak besar. Ah, itulah kedai saya. Tak apalah, abang pusing-pusing dekat Muazzam ni. Ha. Biasa tengok kereta abang tu. Tak ada siap nanti saya kau abang. Oh. Tak apa abang kau saya ke? Ambil nombor saya. Bagi nombor 419 4311 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 4
kita abang pergilah tu. Okey bang, terima kasih bang. Soalnya begitu ke? Cukup jalan. Terima kasih bang. Okey. Ambil barang dulu semua. Sekejap. Dah pulang. Ini bukan poli ke? Haa, ni memang poli pun. Kau kata nak tidur hotel kan? Kau jangan scam aku. Tak apa yang risau. Kau ikut je aku. Tempat-tempat best ni. Betul. Okay. Let's go. Are you putting in? Ni lah hotel budget yang aku cakap tu. Oh. Jom, kau ikut je aku. Bilik dia boleh tahan juga. Harga pun boleh tahan murah. Haa, kat sini semua murah sini. Sini ada 3 bilik je sini. Kalau sekali bilik yang single. Yang kedua ada bilik deluxe ni. Yang ketiga superior. Tapi better untuk kita ambil deluxe je. Deluxe ni untuk bed 2 je. Lagi pun RM60 je. Dua single bed lah kat sini. Dua single bed. Oh, tapi kan? Kenapa kau tak book online kan? Oh, kat sini tak boleh book online sini. Kat sini kau kena walk in atau kena call je. Oh, satu. Jomlah kita ambil bilik ni. Jomlah, dia dah. Beres. Nak ambil kunci dekat mana? Bilik ni dah kat jambat pelampiran UMP ni. Kunci lah, kunci. Tak apa, aku dah kau dah. Ambil kunci lah, aku tunggu luar. Okey. Kira-kira. Kita boleh. Betul ni, jom. Apa ni? Jom. Mana ni?
Macam mana aku kita pergi tempat rahsia. Rahsia kat mana? Nanti nampak. Okey, aku tak tambah lah. Ini aku cakap dengan rahsia tadi. Aku lawa kan? Tasik ni boleh buat apa ya kat sini? Dekat tasik ni kau boleh jogging, kau boleh mancing, kau ayah apa boleh? Ni kalau mancing mesti dapat ikan. Mesti boleh banyak ikan dalam ni. Tapi yang dalam ah kat tasik ni. Setakat ni. Kenapa kenang? Aku tak ada guna dah ni. Aduh, tak tahu dah nak mancing tak? Boleh je mancing. Tapi nak mancing perempuan lah. Jom jalan jalan. Jom. Dah tu apa tu? Rumput lah. Oh, rumput. Eh, apa yang salah lagi ni sebenarnya? Sekarang cara aku balik tu, kau tengok cara aku balik betul lah. Wuih! Allah! Aduh, sakit. Batu ladung tu. Membanding-banding batu kat aku ni. Kau okey? Awak, saya tak maaf. Saya nak balik ke depan. Tiba-tiba dia reverse belakang. Tak apa, saya okey je. Awak buat-buat kat sini mancing ke? Ada. Break je sejuk terus mancing. Mancing juga kat sini. Mancing apa tu? Mancing hati awak. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Haa, boleh. Apa kau ni? Betul lah, betul lah. Aku baru nak terawet ni. Dah, jom lah. Jom. Kita pergi jap. Kenapa? Ada barang. Apa ini kan? Awak ambil kan? Saya ambil apa? Hati saya. Berjua menikmati pelukan di ujung waktu. Haa, jom. Jom, cek tadi lah. Tadi lah, mantap lah. Tapi selain kat tasik ni yang boleh buat, apa lagi yang kat sini boleh buat? Kat sini selain tasik, kalau kau nak mandi, tak nak mandi kat tasik ni, kau boleh mandi kat kolam. Tapi satu hal je buka, RM1 bayar. Oh, selain kolam lagi? Tak, tempat memang bagus kat kau. Kau sadu je kau. Sadu. Kau boleh pergi sana. Sana apa tak? Tak ada. Ada gym? Ada gym kat situ. Boleh. Sadu. Boleh sadu lagi? Lagi selain tu. Boleh kita boleh buat sini. Aku tengok masa nampak ada mak ada track kat situ. Ha, dekat situ kita boleh untuk atlet lah. Habis tak main kan sadu. Situ tempat atlet je. Tempat orang berlari. Oh, tempat jog, boleh jog lah kat sini. Kita boleh jog lah. Fasiliti sini penuh lah. Sini memang banyak fasiliti. Eh, jom lah naik. Jom lah. Mandi-mandi je. Panas lah ni. Jadi nak kat sini. Dengan tadi ada batu dia nampak kan. Eh, kau better kan kalau tuala ni kita guna balik tu, kita buat dia disturb kan. Kita guna balik tuala ni. So kita tak ada tukar tuala hari-hari. Bagus lah macam tu. Kau gunakan konsep Go Green. Go Green? Tapi kan, yang aku nak tanya kau ni, kat sini, aku terfikir ada dalam bilik air. Aku tengok kiri kanan ni hutan je, tak ada tempat yang menarik yang boleh pergi. Itulah kau tengok hutan je, kau tak tahu sini. Apa? Kat mana? Ini ada tempat rahsia, nama dia tu mie bolok. Mie bolok? Macam mana pula mie bolok? Mie bolok tu macam kau makan mie, datang bekas sungguh besar, dengan besar lah. Dalam tu ada mie, ada bihun, ada ketiau, dengan kesup. Weh, kau cerita ni aku lapar pula. Kita ada kuih juga je tu, macam-macam kuih je. Kuih pun ada juga lah. Famous lah sebab tu. Memang famous kat Muazzam lah. Boleh tenang tu. Selain daripada makan Tasik Biru, lain ada? Kat sini. Tempat mana lagi? Haa, dekat sini ada dekat, dia panggil farm, kilang Farm Fresh. Farm Fresh? Dekat mana? Dekat area Rompin. Kat situ, pemandangan dia macam New Zealand. New Zealand? Kalau nak asing New Zealand, sebab dia New Zealand Malaysia. Dia jual ke? Saya tak tahu. Tapi dia memang New Zealand punya konsep. Lebih kurang macam mana sebab dia konsep lembu susu semua. Nanti dia ajak aku lah. Esok kita pergi. Esok betul? Esok betul. Nanti je eh. Mantap. Aku nak rehat dulu lah. Aku mati bawa. Ya Allah. Ya
rasa sepi. Wow, ya Allah, sebikin sama Bapak tadi. Hey. Woi, cepatlah sikit. Mandi tu, ni apa dah dapat? Ni ha, mesej daripada Abang Pomen tu. Apa? Aku ada dapat mesej daripada Abang Pomen tu. Dia kata esok dah hantar kereta pukul 10 pagi. Ah, cakaplah terima kasih kepada dia sebab bagi kereta sekali. Ah, nanti aku cakap. Dah okay. Cepat sikit mandi, dah alam ni. Dah sikit ke sikit lagi? Ah. Ya Allah, tidur dah. Hei, budak ni. Nasi biru, bulu. Apa pun biru. Tidur dah. Payah juga. Bisang lah. Duit keluar lagi. Jom kita gerak. Alright.